Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di kanal YouTube saya. Kali ini saya akan share informasi atau tips cara download dari script.com dan SlideShare tanpa harus login. Ya, tentunya banyak dari Anda semua ya kadang-kadang butuh ya ingin download dokumen dari script.com maupun SlideShare ternyata harus login. Lebih-lebih harus bayar. Ya. Kita lihat nih, misalnya cari apa cari dulu ya. Dokumennya, cari dulu dokumennya. Ada ya, nah, contoh. Nih, ini saya tidak sign in, artinya tidak login sign in. Cek. Kita bisa baca di awal 1, 2, nah halaman 3 seterusnya tidur, nggak kelihatan. Kemudian ada tombol download juga ya. Nah, jadi kali ini saya akan berbagi tips bagaimana download dari dokumen dari script.com tanpa kita perlu susah payah, tanpa susah payah harus daftar maupun login. Ya, kita simak. Ya, di sini saya akan menggunakan pihak ketiga. Ya, jadi downloadnya menggunakan pihak ketiga. Itu. Nah, ini dulu yang mau kita download dari mana dulu. Ini contohnya ya, ini ya. Aktivitas anak-anak. Ini linknya. Ya, nanti linknya akan kita buat. Kemudian, sudah kita akan menuju website atau penyedia jasa download. Ya, penyedia download. Ini gratis kok. Ya, di penyedia. Download.com. Saya menunggu. Nah, sini. Sudah. Kemudian di sini ada banyak nih, ada script, isu, slide set, termnya. Jadi dia ya, kita pilih script itu pastikan garisnya ada di sini ya. Kemudian kita letakkan atau ketikkan ya. Atau sebenarnya pastikan ya, copy paste ya, link dokumen yang ingin kita download ya ke sini nih. Oke, ya kita copy nih link dan kita pastikan di sini. Selanjutnya setelah pastikan linknya sudah ada di sini, kita klik get link. Jadi nanti biarkan server dari script download dulu yang mendownload dulu ya, servernya dari drop download juga akan download dari script.com, mungkin kita nanti downloadnya dari drop download dan seperti itu. Klik nah ini ya. Kita tunggu ya. Oke, dah sudah selesai. Ini ada captcha ya, kita klik dulu captchanya. Ini ada buku aktivitas anak hilang corona. Cari motor cycle ya. Oke, kemudian kita klik download. Nah, di sini nih. Isinya ada di sebelah sini ya. Nah, ini.
Nah, ini bisa milih nih, mau download dalam bentuk dokumennya, PDF-nya, atau harusnya cuma PDF ya. Nah, terserah. Nah, ini kita coba download original PDF. Nah, nah. Kalau mau disimpan, nah, yang ini. Kalau mau disimpan habis, udah download. Ya, coba enggak? Oh, udah. Semua. Saya lihat. Terus. Kalau yang ini tadi ini langsung ya. Ya coba ya. Ini sama juga ya. Proses. Sama. Nah, kita kalau yang tombol ini masuk ke kompres online, jadi PDF-nya di kompres ya, kompres secara online ya. Ya tadi kan langsung ya. Langsung. Oke. Itu cara download tanpa perlu login ke script.com. Nah, selanjutnya saya close dulu. Ini selanjutnya ini. Selanjutnya adalah download dokumen atau PPT ya dari Slideshare. Kadang-kadang kalau kita ingin ngajar, kita nyari sumber-sumber PowerPoint, ya PPT, ya biasanya dia seringnya dapatnya dari Slideshare ya. Jadi, kita bisa share. Kalau kita download yang ini ada salah satu nih. Kita download bisa nggak? Ini nih, kita tanpa login, kalau kita download bisa nggak? Nah, ternyata nggak bisa ya, harus login. Kalau login mungkin juga ini ya, ada persyaratan lainnya. Nah, oke, sekarang kita menggunakan triknya ya. Kita gunakan downloader untuk mendownload tanpa harus login, tanpa harus daftar. Oke, coba kita klik dulu linknya, kita cari tahu. Nah, untuk cari tahu linknya boleh di sini aja. Lihat kan di pojok kiri bawah itu ada linknya muncul. Terus kemudian kita klik kanan, copy link address. Kemudian kita pilih slide set. Kemudian ini di bagian sini. Pasti kan. Ya. Atau misalnya ini kita pengen baca-baca dulu, kita ingin tahu isinya sebelum download, kita klik ini. Nah, tadi kita tahu saat kita lihat ya dulu isinya apakah
sesuai dengan apa yang kita butuhkan atau enggak, ya kan? Oke, sesuai atau enggak ya. Kalau ternyata ini sesuai yang kita minta, ya kita tinggal download saja. Ya. Ini ya, yang page-nya kan ada ini nih, enggak? Ini kan page, ini kan page jual. Jadi kita page utamanya, ini utamanya ini. Yang di awal loh. Ya. Kita copy, kemudian dimasukkan di link ini. Di tab yang kita buka tadi, drop down loader, masukkan bagian please include token URL dan pastikan yang berada tanda garis bawahnya adalah site saya. Kita pastikan, kemudian kita klik get link. Nah, munculnya ya, tinggal centangi di link itu terus kucing. Kucing, a story about learning ya. Kita klik emot robot bicycle, kita klik bicycle, kita klik set proses run by. Nah sudah deh ini. Nah ini tadi ya, ini akan dikonversi secara online kalau ini aslinya, file aslinya. Nah ya, kita download. Nah, karena yang kita masukkan tadi berasal dari sini, dari site share yang rata-rata adalah portfolio atau PDF, maka ya terserah kalau mau pilih yang PDF juga boleh. Tapi ya cocoknya pilih yang ini, PPTX. Nah, ini kita tambahkan. Kita klik. Nah, tunggu. Kompres. Lalu ini proses ini ya, kompres ini ya, dikirim ke servernya PDF Logme, kemudian dikompres baru nah, menggambarnya ya, kita sambil tunggunya. Nah selesai, jadi kita tinggal download. Oke. Proses. Ya, kecepatan download tergantung juga ya koneksi dari internet ya. Terutamanya sih. Oke, itu lagi. Nah, oke, selesai, kita cek. Changing, nah jadi lanjut kita. Oke. Okay. Oke. Okay. Demikianlah ya, tips yang bisa saya bagikan download dari subscript dan site share tanpa harus daftar ataupun login ya. Jangan lupa ya, ikuti terus sama saya, insya Allah nanti saya akan berbagi tips yang berguna untuk Anda semua. Sampai jumpa.